tujuannya untuk kepentingan terbaik siswa. Apapun yang dilakukan Bapak dan Ibu guru, kadang-kadang mendisiplinkan anak itu untuk kepentingan banyak loh kalau saya, untuk kepentingan terbaik lakukan banyak, bukan karena sentimen pribadi, bukan karena pingin. Leh, mau nampu aja di kelas ngantuan, mama bunyi ke bapak itu untuk latihan kan bun, tapi kan rolat bun mungkin agak bun, ya kan? Ini tujuannya Bapak dan Ibu guru ingin sampai kepentingan terbaik siswa. Saya balik, ini kalau saya ikuti kurikulum 2013, tadi satunya spiritualitas, beriman. Beriman itu yakin pada agamanya. Bertakwa itu patuh, sholatnya tepat, lima waktu, dan lain sebagainya. Kemudian berakhlak, hormat pada orang tuanya, pada gurunya, pada orang dewasa lainnya, menyayangi hatinya. Tapi bisa naik jadi baik kemudian, yang sekarang ini sudah hilang. Mak, aku mau handphone. Tapi itu orang ada curi malam, itu belum dah. Ya kan? Dan anak-anak kita, mohon maaf yang sudah pegang HP, naik HP dulu, naik HP, bikin. Dia SMS itu buka IG. Kok doang sih, kalau yang SMS itu lah, gak tau ya SMS dia tadi. Apa? Yang serang kamu di pintu, kenapa lagi? Luar biasa, kok kan yang mau bisa apa ini ya? Serang kamu di pintu, kok ya SMS itu? Ya, bukan apa sih? Ya? Nah, kok? Tak pikir lagi, kok. Selangkah menuju itu. Ya, kognitifnya menguasai materi pembelajaran. Halo? Ya, secara kognitif kita berharap anak-anak menguasai materi pembelajaran minimal sesuai dengan anak-anak. Itu pasti harapan. Yang kedua, cerdas. Cerdas itu bisa mengatasi sesuatu sesuai usia perkembangannya. Rangkai semesta putus atau maksudnya itu dandan jika bapak ini kan kok dikir kurpak rangkai semesta putus itu belum cerdas itu seorang yang mampu mengatasi persoalan yang ada misalnya jika di kurikulum 2013 yang rencana juga mau diganti lagi itu pasti ada. Kemudian kreatif ada muncul ide-ide menciptakan sebuah produk. Afektif itu tahu diri sebagai siswa kewajiban saya belajar. Gak ada lain sebagai orang tua kewajiban saya mendampingi anak untuk menjalankan kewajibannya. Kewajiban itu yang disebut sebagai tahu diri. Bisa mengendalikan diri. Gak ngamuan, gak pusingan gitu ya. Gak untuan gitu. Ya kan bapak ibu itu misalnya. Kok itu mama bahasa pelatih semua ya. Jangan dimarahin dulu. Kan mulai kalimat sedikit ke toko. Pak, karena mama itu kalau marah pakai bahasa Inggris, makanya saya nyatok. Jadi anak ini itu tidak ada. Bisa saya dibiarkan. Iya, belajar dari orang tuanya, gitu ya. Psikomotornya, kemampuan. Anak SD itu toko sih. Ya. Kemudian, keterampilan. Nah, kita tahu bagaimana mengerjakannya dan berdaya saing hati itu minimal di atas tanah air minimal semua anak posisinya pada nilai A berarti anak-anak sudah di atas tanah air dalam kelas mereka dalam anak unggul. Bagaimana caranya nanti pandangannya diskusikan.